Halo guys, welcome back lagi di channelku. Dan pada video kali ini aku bakalan cobain aplikasi dating apps yaitu Badoo guys. Ini tuh hampir mirip dengan Tinder, dan kalau aku pribadi lebih apa ya baru masih baru nyobain ini, dan ternyata aplikasi ini tuh jauh lebih canggih gitu dan lebih lengkap fitur-fiturnya. Seperti ini, di sini kita bisa atur tinggi badan, status apa, cari apa, dan banyak lainnya. Jadi ini aku juga barusan daftar, jadi masih perlu coba-coba. Oke, di sini untuk fitur like post itu hampir mirip. Kalau di Tinder itu biasanya di sini itu kayak super like, sedangkan di sini itu send a crush. Oh, ternyata berbayar. Oke, nggak jadi. Oke, untuk Tinder itu biasanya swipe kan klik kanan ya kalau lihat. Kalau ini tinggal scroll down. Oke, tinggal klik love. Oke, di sini aku bakalan coba setting ya. Di sini kita bisa atur distance-nya itu cakupannya lebar banget. Tuh, lebih dari 100 dan world country. Jadi, wow, cukup amazing sih. Di sini aku set up di ya mentok 23 km lah biar nggak terlalu jauh. Kemudian aku tertariknya di woman dan age range-nya itu ya sekitar 32 lah. Oke, umur. Oke, apply. Nah. Oke, di sini aku juga penasaran ada batasan like-nya juga atau enggak. Lebih baik aku bakalan cobain aja. Oke, sampai berapakah limitnya ya. Wih, cantik-cantik guys, lumayan guys. Tapi ada beberapa yang zonk juga sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita coba aja nanti kedepannya kayak gimana. Oke, udah habis ternyata. Cepat banget habisnya. Oke, di sini itu juga ada yang namanya fitur people nearby ya. Jadi kita bisa langsung chat orang terdekat. Tuh, kita lihat. Oke, dia hobi sport, hobi Korea-Koreaan. Oke. Coba kita chat, guys. Oh, ternyata harus berbayar ya. Kalau yang di atas ini itu ada batasannya, nggak bisa langsung chat. Sedangkan kalau yang di bawah-bawah sini bisa, guys. Coba aja yuk kita coba chat. What? Ternyata sama aja. Jadi di sini fiturnya agak lebih sedikit sama dengan fitur Tinder Platinum. Tapi seperti ini, guys. Jadi kita bisa pilih-pilih dulu. Dan kalau kalian merasa serak atau merasa suka, kalian bisa langsung chat seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Penasaran juga sih. Oke, di sini apa? Ini aku juga masih bingung untuk apa sih. Oke, mungkin aku akan pelajari aplikasi Badoo ini, guys. Oke, guys, mungkin cukup segini dulu aja videoku tentang aplikasi dating app Badoo ini. Ya, jadi kalau aku bandingin dengan Tinder sih kayaknya lebih asik ini sih ya. Tuh, ceweknya juga banyak.
Ya mungkin kalau kalian bosen main Tinder ya, kalian bisa cobain install aplikasi ini guys. Dan semoga aja kalian juga bisa dapatkan matching sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Wih, ini lumayan cuy. Wih, somebody jauh tapi sih Surabaya. Nah, di sini tuh cakupannya luas banget guys. Jadi kalau kalian suka pergi keluar kota gitu, mungkin kalian bisa dapat kenalan. Jadi kalian bisa terbantu ketika kalian ingin pergi ke kota seperti itu guys. Jadi ya ada beberapa keuntungannya sih. Wih, gokil gokil. Wow, amazing. Rumahnya ini mana? Widih, Semarang, nah jauh. Oke, mungkin cukup segini aja videoku yang dapat aku sampaikan. Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like. Ya, dan kalau ada beberapa pertanyaan atau request apapun itu bisa banget lewat komentar. Oke, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman kalian. Alright, I am Ablatif. See you next time and sampai jumpa.